Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rafika, saya tadi baru saja mengunjungi adik Lutfi yang rumahnya di Loso Bogen 2. Kebetulan adik Lutfi ini adalah anak Bogen 2. Buruh di sebuah pabrik. Tadi saya ke sana, ibunya pun masih bekerja dan adik Lutfi ini tidak mempunyai ayah. Saya tadi ke sana karena mengetahui dari rekan-rekan RW dan RT dan pengurus di daerah Bogen bahwa adik Lutfi 4 tahun tidak mendapatkan ijazah dari sekolahnya di SMK YPPI. Jadi insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke sekolah tersebut untuk mengambil ijazah adik Lutfi. Karena bagaimanapun ini sudah 4 tahun, semoga nanti ijazahnya bermanfaat untuk Dek Lutfi agar bisa kerja dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena Dek Lutfi dari kecil tidak hidup bersama ayah tapi hanya dengan ibu saja yang kebetulan juga sangat duafa. Kondisi rumahnya tadi pun saya lihat juga sangat tidak layak, butuh uluran tangan kita semua, masyarakat Surabaya khususnya. Ayo kita bersama-sama membantu adik Lutfi ini agar dia menjadi sosok